Baiklah, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Penang pula, Hanisma Ismail. Ada cerita pagi di sana yang akan mengupas mengenai pertanian dalam bandar. Apa kata kita ke cerita pagi di Penang? Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama saya Hanisma Ismail. Cerita pagi dari Pulau Pinang hari ini, kami nak bawakan kepada anda suatu yang menarik untuk awal tahun 2021. Kita nak ajak anda semua untuk menjadi lebih hijau. Bukan marah ya, bukan hijau ya, bukan kan. Tapi nak ajak anda untuk menanam. Jadi nak tanam ni, kita tahu kan, kebanyakan kita yang tinggal di bandar ada masalah. Tapi sebenarnya itu bukanlah masalah untuk anda nak menanam. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana caranya kita nak melaksanakan kebun bandar ini, kita bersama Ketua Seksyen Pengembangan dari Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang, Tuan Haji Abdul Hamid Tahir. Silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Haji, hari ini di depan kita ni saya tengok ada set. Sebenarnya ni set-set ni untuk apa ni Tuan Haji? Kita di Jabatan Pertanian pada masa sekarang ni, kita memang menggalakkan program pertanian bandar lah. Dan ini adalah salah satu set yang telah kita sediakan untuk digunakan oleh para petani lah, bukan para petani, maksud saya oleh sesiapa juga yang berminat untuk melaksanakan program pertanian bandar di rumah. Ini ada set-set yang kita galakkan, cadangkan untuk yang sesuai untuk ditanam di keliling rumah. Set ini agak mudah sebenarnya. Dia menggunakan, kita katakan, pasu yang agak berteknologi lah. Okay. Sebabnya pasu ni kalau kita gunakan, dia akan mengurangkan sedikit masalah untuk kita menjaga. Maksudnya dari segi penyiraman dan sebagainya. Sesuai dengan negeri Pulau Pinang ni, kebanyakan kita ni bila kita melaksanakan projek, kita jarang berkesempatan atau ada masa untuk kita menyiram pokok dan sebagainya. Jadi yang ini kita boleh gunakan media ini, pasu set ini, dan kemudian kita tanam dan kemudian kita boleh tengok dalam tempoh 2-3 hari bagi kita tengok macam ada air dalam set ini mencukupi atau tidak. Kalau yang ni nak tanam apa ni? Jenis-jenis sayur-sayuran yang boleh kita tanam dengan menggunakan teknik ini? Kalau mengikut syarikat yang mengeluarkan set inilah, dan saya juga telah tengok sendiri di kebun yang dilaksanakan, pelbagai jenis tanaman dia boleh tanam. Antaranya saya tengok yang pokok yang agak besar, antaranya ialah lima kasturi. Pokok tin juga ditanam menggunakan pasu ini. Tetapi kalau ikut kita di Jabatan Pertanian, kita tak menggalakkan pasu-pasu begitulah, tanaman begitu, sebabnya dia dengan kawasan dia punya zon perakaran yang cetek ni, dia agak pada pandangan saya adalah tanaman-tanaman yang singkat masa lah. Contoh sayur-sayur daun ataupun sayur-sayur berbuah seperti timun, kacang panjang atau nak tanam melon pun boleh, tak ada masalah. Memang menarik, sebab yang paling menariknya tu ialah anda tak payah risau siram. Sebab katanya kena tunggu berapa hari baru kita kena siram? Kita tengok keadaan. Kalau macam sebabnya pasu ni kita tak galakkan dia ditanam di tanah lapangan, sebabnya nanti dia akan terganggu dengan hujan dan sebagainya. Dia ditanam di, kita letak di tepi-tepi halaman rumah lah pasu ini. Jadinya kita akan melihat kepada dia punya apa tu, kandungan pelampung dia. Nanti dia akan, kita akan berpelampung nanti. Bila pelampung ni dia mula turun, maknanya air dah tak ada lah. Jadi kalau dia tinggi macam ni, maknanya dia masih ada air dalam dalam pasu ni. Jadi kalau macam dia turun, maknanya air dah habis. Jadi masa tu baru kita campur baja semula dan kita masukkan dalam media ni lah. Baik. Jadi nampaknya benda ni saya rasa kalau anda yang belum cuba, kena cuba. Sebab katanya tak perlu siram setiap hari. Jadi kalau ada yang berminat untuk mencuba penanaman begini, macam mana tu? Apa show dan juga saranan daripada Tuan Haji sendiri? Untuk makluman yang pertama sekali, ini bukan yang satu-satu cara. Cuma kita di jabatan, kita menggunakan package ini sebab kita nampak dia ada potensi dan mudah untuk kita di Pulau Pinang ini, sebab kebanyakan kita ni penduduk taman dan sebagainya dan punya kawasan yang agak sempit. Jadinya kita bagi Jabatan Pertanian, siapa yang memohon melalui Jabatan Pertanian, kita akan bagi secara percuma lah. Kita akan bagi set yang percuma untuk dia galakkan. Bagi set percuma ni bukan untuk disimpan. Bukan untuk disimpan. Dia hendaklah digunakan dan juga untuk hendaklah di apa tu, di
tanam di rumah lah. Dan kita galakkan sebenarnya tanaman seperti sawi, bayam, kangkung ataupun kalau boleh macam tanaman-tanaman dapur lah, seperti apa tu daun pudina dan macam begitu yang mudah untuk kita pakai. Kita perlu dalam keadaan sikit tapi sukar untuk kita dapat. Nah, macam sawi dan bayam tu mungkin kita boleh dapat daripada pasar. Tapi macam pudina ataupun daun cenohom, kesum dan sebagainya, kita nak pakai dalam kuantitinya sikit tapi nak beli di market tu, kita benda tu perlu pakai segera. Jadi kalau kita ada tepi rumah sebagainya, kita boleh gunakan pada masa pada keadaan segera lah yang kita cadangkan. Baik, saya rasa setakat ini saja paparan cerita pagi dari Pulau Pinang. Memang menarik ya, sebab betul. Bukan apa, kadang-kadang kita nak guna bahan tu sikit saja. Tapi bila nak beli, kena beli dengan kuantiti yang banyak. Jadi untuk anda, mungkin ini adalah salah satu teknik yang boleh anda cuba pada masa ini. Jadi sekian saja cerita pagi dari Pulau Pinang. Kembali kepada rakan setugas. Terima kasih Hanisma. Itu dia cerita pagi di Pulau Pinang, pertanian dalam bandar. Ya.